Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Galipat Modiste. Di video kali ini aku mau bagi tutorial bagaimana cara membuat mukena ponco. So, simak terus ya. Untuk membuat mukena ponco ini, kita memerlukan kain selebar 1,5 meter dan panjangnya 3 meter. Nah, seperti ini ya polanya. Ini sangat mudah karena hanya lurus aja, bisa langsung menggunting di bahan. Oke, proses penjahitan, langkah pertama yang harus kita jahit adalah bagian lengannya dulu. Bagian ujung lengan kita lipat kecil, kemudian kita jahit lurus. Lanjut kita jahit bagian sampingnya. Jadi ini pola awalnya, lingkar ujung lengannya menurut aku terlalu kebesaran, jadi aku kurangi sebanyak 5 cm. Kampuhnya yang tadi agak kebesaran, kita gunting saja ya. Lanjut untuk lengan sebelahnya. Mukena ponco ini biasa disebut dengan mukena traveling. Jadi kalau bepergian kemana aja nggak repot ya, karena praktis banget ketika dipakainya. Oke, setelah kita jahit, kita obras dulu ya. Lanjut
lanjut kita jahit bagian badannya. Ini bagian leher depan. Jadi leher mukena ini berbentuk V ya, sehingga kita akan buat list berbentuk V juga. Nah, untuk ukuran list leher ini panjangnya sekitar 50 cm dan lebarnya 6 cm. Nah, cara membuatnya adalah dengan cara melipat bagian tengah listnya, kemudian ditandai bagian tengahnya, lalu digaris segitiga mengikuti leher V-nya. Nah, bagian yang sudah kita garis itu nanti kita akan jahit ya. Lalu sisa bagian tengahnya kita gunting. Sementara kita jahit bantu dulu. Nah, ini proses pemasangan leher V-nya. Kita cari pas tengah-tengahnya.
Nah, kita jahit ya sekitar 1 cm. 这一次我真的睡着了。 Nah, seperti ini ya, les leher berbentuk V. Lalu kita obras di bagian belakangnya. Kemudian kita jahit tindis. Nah, untuk sisa-sisa lisnya kita gunting saja. Nah, kemudian kita balik ya. Nah, lanjut jahit bagian bahunya. Nah, setelah kita pasang seperti ini, kemudian kita pasang lagi lapisannya untuk dipasang di bagian lehernya. Caranya yaitu kita cari posisi tengah-tengahnya lapisan, kemudian kita tempel di bagian bahu belakang. Thank you.
Kemudian bagian bahunya ini kita jahit ya. 这一次我真的睡着了。 Nah, kemudian bagian lapisannya kita arahkan ke belakang. Lalu bagian lapisannya kita jahit keseluruhan ya. Nah, bagian bawah lapisannya ini kita jahit juga. Nah, setelah itu kita jahit bagian sampingnya, disisakan lubang untuk bagian lengannya. Nah, ini saya beri ukuran 27 cm ya dari ujung atas. Kemudian saya jahit serong sedikit agar memudahkan dalam memasang lengannya. Nah, kita jahit dari atas lubang lengan sampai ke bawah.
Nah, untuk bagian sebelah kanan kita lubangi ya, sesuai dengan ukuran yang kita buat tadi untuk lengannya. Lanjut kita pasang bagian lengannya. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya.
Oke, tahap terakhir yaitu menjahit bagian bawahnya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan loncengnya agar nanti dapat notifikasi pemberitahuan video terbaru dari aku. Terima kasih.